Assalamualaikum. Hari ini aku mau masak karang asam ikan tombro. Karena hari ini aku dikasih sama wali murid aku ikan tombro. Nah, untuk bumbunya seperti biasa aku pakai cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, sama asam mateng yang asam coklat itu ya. Nah, cuma sayang sekali asam matengnya nggak ke-record. Nah, di sini step-stepnya, yuk kita lanjut. Yang pertama, kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, cabe sampai agak layu dan baunya harum ya. Lalu kita masukkan tomat. Lalu kita aduk lagi sampai agak sedikit layu juga. Nah, selanjutnya kita masukkan asam mateng atau asam jawa ya, biasanya orang bilang gitu kalau asam. Lalu setelah harum dan sedikit layu, kita tambahkan air sebagai kuahnya. Lalu kita aduk dan kita tunggu sampai mendidih. Nah, saatnya kita seasoning. Di sini aku pakai garam, kaldu bubuk, dan kita masukkan ikannya. Kita tunggu sampai mendidih dan agak sedikit tiris ya. Tuh, warnanya udah keluar cantik banget, dan di sini aku udah incipi rasanya pas banget asam, pedas dan manis. Nah, step selanjutnya kita saatnya untuk menunggu airnya sedikit tiris ya. Nah, ini dia, udah airnya tiris dan warnanya udah mulai cantik, ikannya udah mulai matang. Saatnya kita plating. Lalu kita balik mandi ikannya biar matang sempurna. Oke, karena udah matang, saatnya kita plating. Dan tara, ini dia karang asam ikan tombro